Puluhan orang yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Bandung mendatangi Gedung Sate Bandung Senin siang. Menurut para demonstran, aksi tersebut mereka lakukan menyikapi tindakan represif yang dilakukan pihak keamanan yang membuat kader PMII Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara meninggal. Demonstran pun menuntut agar kekerasan terhadap rakyat dihentikan. Solidaritas terhadap kekerasan yang terjadi di Kendari, yang terjadi di beberapa minggu kemarin, yang meninggalnya salah satu sahabat Randi, sehingga kita melakukan aksi solidaritas terhadap apa yang terjadi di Kendari. Jangan sampai kekerasan itu terjadi di wilayah manapun, terutama di Bandung ataupun Jawa Barat. Dalam aksi damai yang dijaga ketat aparat kepolisian ini, demonstran menuntut agar pelaku penembakan yang mengakibatkan meninggalnya kader PMII segera diungkap. Budi Hartati, Bandung TV.